Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, semangat semuanya anak-anak ya. Bu guru doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bertemu dengan Bu Lia, kita akan belajar bersama anak-anak ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahlil baitil kiram. Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani, ila Syekh Hashim Asari, ila Muasatid Alimia Kebonsari wa Asatidina wa Talamidina wa Walidina. Al-Fatiha. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan bersalawat, kita melantunkan salawat nariyah bersama-sama. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ra'ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhadi wa nafasin bi'adadi kulli Kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, yaitu tentang surah An-Nas dan surah Al-Falaq anak-anak. Tentunya kalian pasti tahu ya tentang surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu surat An-Nas. Jadi kita harus mengenal dulu. Mengenal surat An-Nas ya. Surat An-Nas adalah surat yang ke-114 anak-anak. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah, surat yang keberapa dalam Al-Qur'an? Masih ingat anak-anak? Ya, yang pertama. Dan sekarang kita belajar surat An-Nas. Kalau surat An-Nas itu surat yang ke-114. Surat An-Nas adalah surat terakhir dalam Al-Qur'an. Ingat-ingat anak-anak, kalau surat An-Nas itu adalah surat yang terakhir dalam Al-Qur'an. Kemarin kita sudah belajar surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah surat yang pertama. Sedangkan ini surat An-Nas adalah surat yang terakhir dalam Al-Qur'an. An-Nas artinya manusia.
Nah, diingat-ingat Anas itu artinya manusia. Dan surat Anas terdiri atas 6 ayat. Kalau surat Anas ada 6 ayat. Dan kita dianjurkan membaca surat Anas sebelum tidur. Tentunya kalian sudah hafal ya anak-anak ya doa sebelum tidur. Jadi bisa kalian membaca surat Anas juga sebelum tidur ya anak-anak ya. Itu tentang surat Anas. Baiklah Bu Guru ulangi, surat Anas terdiri dari berapa ayat tadi? 6. Terus surat yang ke-114 dan surat yang terakhir dalam Al-Qur'an. Anas artinya manusia. Jadi sebelum tidur kalian bisa membaca surat Anas dan surat dan doa sebelum tidur tentunya. Baiklah, kita melafalkan dan menghafal surat Anas. Yang sudah hafal alhamdulillah, yang belum hafal ayo kita lafalkan bersama-sama ya anak-anak ya. Bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Kalau kalian sudah hafal, terus latihan, dan yang belum hafal juga tetap latihan juga anak-anak belajar menghafal surat Anas ya. Tapi Bu Guru yakin semuanya sudah hafal. Kita lanjut dengan surat Al-Falaq. Tadi kita sudah belajar surat Anas, kita sekarang belajar tentang surat Al-Falaq. Sebelumnya kita juga harus mengenal tentang surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113 anak-anak. Kalau tadi surat Anas ke-114, ini surat Al-Falaq ke-113. Surat Al-Falaq itu tergolong surat Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Falaq terdiri atas 5 ayat. Ada 5 ayat. Kata Al-Falaq terdapat pada ayat pertama yang ke-1 ya anak-anak ya. Al-Falaq artinya waktu fajar. Apa itu waktu fajar? Ya pagi itu ya anak-anak ya, waktu fajar. Keadaan waktu fajar masih gelap. Kejahatan sering terjadi saat gelap. Sihir keluar pada malam hari. Kita harus berlindung dari segala kejahatan. Caranya dengan membaca surat Al-Falaq. Dan kejahatan itu sering terjadi ketika gelap. Jadi kita dianjurkan membaca surat Al-Falaq supaya kita dapat perlindungan dari Allah dan terhindar dari segala kejahatan. Seperti itu anak-anak ya. Baiklah, Bu Guru ulangi lagi. Surat Anas tadi terdiri dari berapa ayat? 5, pinter. Surat Al-Falaq itu termasuk surat yang ke-113. Surat Al-Falaq tergolong surat Makkiyah. Al-Falaq artinya waktu fajar. Seperti itu anak-anak ya, nanti bisa difahami, anak-anak juga bisa menghafalkan biar mengenal surat Al-Falaq. Dan perlu diingat, kalian juga harus membaca surat Al-Falaq supaya terlindungi dari segala kejahatan. Seperti itu ya anak-anak ya semuanya. Baiklah, melafalkan dan menghafal surat Al-Falaq. Tadi kita sudah melafalkan surat Anas. Sekarang kita melafalkan surat Al-Falaq ya. Bersama-sama ya anak-anak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad,
wa min syarri hasidin idza hasad. Seperti itu untuk surat Al-Falaq. Yang sudah hafal, alhamdulillah, terus semangat belajarnya ya anak-anak ya. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Mengenal surat An-Nas, melafalkan dan menghafalkan surat An-Nas. Mengenal surat Al-Falaq dan melafalkan atau menghafal surat Al-Falaq. Alhamdulillah, tetap semangat ya anak-anak ya. Sudah kita akhiri, sebelum kita akhiri, kita melafalkan surat Al-Asr. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr, innal insana lafi husr, illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bis-sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran hari ini. Pesan Bu Guru, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan anak-anak ya. Teratur makannya, jangan lupa kalau keluar memakai masker, juga sering-sering cuci tangan. Ya anak-anak ya. Bu Guru berdoa semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah dan kita semuanya bisa masuk ke sekolah bersama-sama. Baiklah anak-anak, Bu Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.